Kemudian ketika itu tidak jauh dari pintu tol, kendaraan tersebut berhenti, kemudian bersama petugas dari jalan tol untuk memeriksa tentang apa yang baru saja diserempet oleh kendaraan truk tersebut. Namun seketika pengemudi truk tersebut turun, yang bersangkutan supir truk tersebut lupa untuk menghandrem dari mobil truk tersebut, sehingga mobil tersebut meluncur sendiri di luar kendali dari supir truk.